Hai, assalamualaikum. Saya Irfan Khairi daripada irfankhairi.com dan sekarang ni saya berada di Tokyo. Untuk motivasi pantas kali ini saya nak kongsikan adalah kerana saya selalu dapat email daripada follower saya daripada Facebook ataupun follower saya lah mengatakan mereka dah hampir nak putus asa. Okay, dah dekat-dekat nak putus asa. Apa nak dibuat? Apa nak lakukan? Now, ramai yang email saya kata nak putus asa ni, mungkin mereka dah usaha 3 bulan, mungkin mereka dah usaha 8 bulan, mungkin lebih kurang macam tu lah selalu mereka nak putus asa. And mereka tanya saya, macam mana ni dah nak putus asa? Sebenarnya kan, kalau usaha setakat 3 bulan, kalau usaha setakat 6-7 bulan, tak cukup lagi usaha tu. Thing is, macam diri saya sendiri pun ambil masa yang lama untuk mencapai apa saja matlamat saya. Apa namanya, sebagai contoh sekarang ni saya berada di Tokyo, okay, mendapat jemputan dari sini. Tetapi usaha saya dah bermula sejak tahun 2005. Daripada 2005 sampai 2012 baru saya mendapat jemputan ke luar negara. Bukan maksud dia benda ni instant, tetapi kan atas usaha kita yang berterusan. Nah, bayangkan macam ni ya, bayangkan kalau kita dulu-dulu orang nak pecahkan batu, mereka ada tukul besar untuk pecahkan batu. Mereka kena ketuk batu tu mungkin 100 kali, mungkin 200 kali, mungkin 300 kali. Tak ada cala, tak ada kesan pun pada batu tu. Tetapi ketukan yang mungkin ke 300 kali, baru batu tu akan berkecai, baru batu tu akan berpecah. Bukan maksudnya bahawa kita akan usaha 10 kali, 20 kali, 30 kali and then benda tu berhasil. Tidak tau. Kadang-kadang 100 kali, 200 kali, kita istiqamah, kita continuously, baru tiba-tiba akan dapat usaha tu. Walaupun dalam perjalanan tu kan kita tak jumpa apa-apa, kita tak dapat apa-apa pun. So, jadi nasihat saya kepada mereka yang rasa nak putus asa, kena usaha lagi. Putus asa is not a choice, okay? Dan sekarang saya kalau orang tanya saya bahawa saya mencapai kejayaan pada umur yang muda, pada umur saya 25 tahun, sekali lagi bukan saya usaha umur 24 tahun. Usaha saya dah mula pada umur 18 tahun dah. Mencapai kejayaan, mencapai RM1 juta dalam perniagaan pada umur saya 25 tahun. So jadikan kita kena keep on usaha, okay? Keep on usaha and never ever give up. Abak kata kalau saya suka tengok movie Mat Salleh kan, dalam cerita Apollo 9, okeylah cerita Apollo 13. Dalam cerita Apollo 13, hero dia Ed Harris, dia nak bagi tahu Tom Hanks dia apa ada masalah sikit dekat dengan satellite tu kan. And Ed Harris kata apa tau? Dia kata failure is not an option. Dia kata putus asa memang jangan fikirkan sebagai satu pilihan untuk putus asa tu. So the thing is, ingat macam seperti orang nak memecahkan batu, dia perlukan 100 kali ketukan, tak ada kesan apa-apa. 200 kali ketuk, tak ada kesan apa. 300 kali ketuk pun tak ada kesan apa. Mungkin ketukan yang 301 tu yang akan memecahkan batu tersebut. So dalam usaha, that's how it happens Bukan instantly anda akan berjaya. So jadi, boleh macam tu? InsyaAllah kan? So sama-samalah kita continue kita punya usaha untuk mencapai kejayaan. Walaupun tak nampak kesan dia, walaupun tak nampak pulangan dia, mungkin ia akan ambil masa lebih daripada 2 bulan, mungkin dia ambil masa lebih daripada 5-6 bulan, mungkin bertahun-tahun juga seperti saya sendiri. Dan sekarang ni saya berada di Shibuya Crossing, iaitu kan crossing yang paling popular lah, boleh dikatakan paling sibuk di dunia, di Tokyo. Dan apa kata tidak lagi anak teman saya, kita cross ke Shibuya, Shibuya Crossing ni, okay? Anda bersama saya, Irfan Khairi daripada irfankhairi.com secara live. Dan kalau anda rasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, apa kata anda klik share kat bawah ni, okay? Supaya kawan-kawan anda pun lepas ni, kita tak mahu ada istilah putus asa dalam kamus hidup kita, boleh ya? Alright, tekan share kat bawah ni. Dan apa saya nak tunjukkan anda sekarang adalah pemandangan saya di Shibuya Crossing. Crossing yang paling sibuk di Tokyo. Thank you sebab online. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.